biasa. Ngobras kenapa lo konten gerbek kolam gak ada cibubur ya sobat. Sampai ntar sebenernya bingung, lagu baru lagi tuh om. Oke, sob, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, lanjut lagi ke produk-produk terbaru dari Daiwa ya. Jadi buat sobat-sobat angler mungkin udah tahu kalau Daiwa banyak mengeluarkan produk-produk terbarunya di 2023 ini. Salah satunya untuk piranti di mancing di kolam dan di laut. Oke, yang gue mau bahas ini merupakan besutan dari Daiwa juga, dan ini merupakan upgrade daripada Daiwa Refrost. Kali ini gue mau bahas masalah Daiwa Refrost yang terbaru, yaitu Daiwa Refrost SS. Nih. Jadi kalau SS itu, gue udah tanya itu, SS itu artinya mungkin spare spool. Jadi spare spool itu, jadi spoolnya lo dapat 2 sob. Ya. Nah yang gue pegang ini, tipe yang LT2500. Oke, brother. Radar gua nyiapin kopi. Oke, yang gua pegang ini Refrost SS LT2500 XH. Jadi buat teman-teman pencinta Daiwa, kalau tipe-tipe yang di belakang itu ada XH, itu biasanya gear rasionya tinggi sob, atau extra gear ya. Jadi kalau XH ini di Refrost ini sama seperti produk Daiwa juga. Jadi ini gear rasionya 6.2 banding 1. Oke. Jadi langsung gue lihat aja ya. Jadi kalau buat teman-teman, kebetulan gue juga pakai Daiwa Refrost ya. Daiwa Refrost yang gue pakai itu yang keluaran sebelum ini sih sob. Jadi kadang-kadang, wah kenapa nggak gue beli yang sekarang ya. Karena kemarin juga udah oke, bagus banget. Dan gue rekomendasiin, kenapa Daiwa Refrost itu gue rekomendasiin terutama untuk mancing-mancing di kolam. Di laut juga oke. Karena Daiwa Refrost SS ini terdapat ukuran mulai dari 1000 sampai 6000 sob. Oke sob, nih. Ini penampakannya, ini warnanya dominasi hitam ya, sama gold. Terus untuk handle-nya, udah power handle, screw in power handle tuh sob. Paling gampang, dan udah pasti kuat ya sob. Tinggal putar aja. Nah. Oke, untuk fitur-fiturnya mungkin kalau gua nggak salah, ini mungkin sama fitur-fitur dengan Refrost sebelumnya, tapi kelebihan daripada Refrost SS ini lo udah mendapatkan tambahan spool. Nah ini spool yang udah ada, jadi ada tambahan spoolnya sob. Nah ini sob ya, tuh tambahan spoolnya. Buka lagi ya, biar kelihatan yang tadi sangkanya apa ini, mercon lagi. Nah. Jadi tiap ukuran lo mendapatkan spool yang sama. Ini yang tipe 2500. Oke sob. Jadi itu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang senang sama produk besutannya Daiwa, ini gua rekomendasiin terutama untuk teman-teman yang memang sering menggunakan dual line, atau yang pertama biasanya pakai monoline, yang kedua pakai PE atau braided, atau biasa mancing di beberapa teknik sob. Jadi bisa mancing di kolam ataupun casting atau di saltwater. Jadi yang gue tahu Refrost ini memang diperuntukkan untuk freshwater sob. Tapi tenang aja sob, di kali ini Refrost yang SS ini keluar dari mungkin lo bisa main di ultralight di ukuran 1000 sampai ukuran 6000. Tapi buat teman-teman pemancing galatama ataupun pemancing pelampung atau galapung, gue saranin lo bisa pakai di ukuran 2500 atau 3000. Nah ini udah oke banget, jadi lo gak usah khawatir. Jadi ya gue pribadi menggunakan Refrost itu, salah satu kelemahannya karena pada saat gue mau menggunakan teknik mancing kayak seperti gue mancing pelampungan, otomatis gue line gue lebih kecil ya, pakai 0.18 atau 0.20. Pada saat gue menggunakannya untuk galatama, otomatis gue harus ngeluarin dulu senar dan menggunakan senar yang lebih besar, dan memang untuk galatama. Nah dengan SS ini, Refrost SS, lo gak usah khawatir sob, lo bisa gulung di spool yang satu dengan ukuran misalnya mancing di pelampungan atau galapung, yang satu lagi lo set di galatama, atau lo bisa set di mancing-mancing casting dengan PE atau braided, nggak masalah. Ini salah satu keuntungan. Oke, fitur yang kelebihan dari Refrost itu
ini sama seperti yang sebelumnya. Ini udah sistem brake-nya sistem ATD, automatic turnamen drag ya, kalau gua nggak salah ya. ATD, jadi pada saat lo mendapatkan strike ikan itu udah mengikuti sistem drag-nya. Terus ada juga long cast, jadi long cast sistem dari spool-nya ini udah nggak usah khawatir lagi atau berbelit atau menggulungnya nggak bagus, ini lancar banget, terutama buat teman-teman pencinta casting. Terus juga di sini juga udah menyempatkan, udah pasti ya, tough digigir, jadi gear yang besar dan kuat. Terus ada juga fitur aerator. Jadi kalau di Daiwa itu kalau udah menggunakan fitur aerator, otomatis rotor yang digunakannya itu lebih ringan sob dibandingin yang belum aerator. Jadi otomatis reel ini juga bobotnya jadi lebih ringan ya. Oke, selanjutnya ada fitur airbell sob. Jadi airbell ini adanya di sini ya, di bell arm. Ini udah menggunakan one piece bell arm tuh sob. Dan gue lihat ini untuk bell arm-nya ini udah thick ya, atau udah tebal banget. Selain airbell ini juga tebal banget, jadi untuk sensitivitas dan senar langsung jatuh di line lollernya itu lebih cepat. Nah itu salah satu keunggulan dari reel yang sudah menggunakan fitur airbell. Oke sob, jadi gua rasa itu aja. Untuk tambahannya ini, untuk reverse SS ini menggunakan 4 bearing. Terus untuk gear ratio tipe XA itu 6.2 banding 1. Untuk maksimal drag itu tergantung dari size ukurannya ya. Sedangkan yang gue pegang ini untuk di LT2500 XA ini maksimal dragnya sekitar 8,5 kiloan. Jadi menurut gue udah oke banget buat teman-teman pemancing Galatama untuk menggunakan size 2500 atau yang 3000. Oke sob, gue rasa itu aja. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya atau udah punya mau nambah lagi, ini salah satu rekomendasi buat lo, karena ini kelebihannya udah menggunakan 2 spool. Jadi kalau lo menggunakan 2 spool itu, jadi lo gak usah khawatir beli spool lagi, karena setahu gua kalau lo membelikan spool lagi dengan original atau aslinya itu harganya mahal sob. Jadi kalau untuk Daiwa Reverse SS ini udah ekonomis banget, karena di luaran itu dibandol di sekitar angka 900 ribuan. Tapi itu tergantung dari size-nya juga ya sob, karena ada size 1000 sampai 6000. Oke sob, gua rasa itu aja. Terima kasih sudah menonton channel YouTube-nya IF Tangler. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika informasi ini bermanfaat, silakan share and like. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan lu tulis di kolom komentar. Sekali lagi, lu Om Black, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IF Tangler. Mancing. Ngopi. Kopi ya, bukan air putih ya. Sama happy sob.